Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mempersiapkan pengalihan arus lalu lintas di kawasan sekitar Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat untuk mengantisipasi demo tolak RUU Cipta Kerja. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan karena Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI dan sejumlah serikat buruh akan kembali menggelar demo tolak RUU Cipta Kerja di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Akibat penutupan jalan ini menimbulkan kemacetan di jalan raya sekitarnya. Selain itu, penutupan jalan juga membuat beberapa rute Transjakarta dialihkan. Dari Jakarta, Nanang dan Hilmi, Tribrata TV, salam Tribrata.